Dino iku males masak ya. Wis masak sak onone ya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana ya, kerakun yang berbentuk. Piye kabare kanca-kanca, foto sehat. Muka kanca-kanca kape, dekono foto sehat. Lancar segini, lancar segala urusane. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan di videoku kali ini, aku arep mukbang makanan sederhana, singkat. Pokoknya menu darurat lah. Apa ini menunya ya? Menu-menunya super pedes ya. Menu darurat iki ya. Mie goreng. Iki porsine kuli iki ya. Mantap, mantap. Mari makan teman-teman. Sebelum makan jangan lupa berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nah, ini ada sayur nangka sisa kemarin ya. Tak jadiin satu. Saya sudah cuci tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini lagi males masak. Tadi dari luar belanja capek, makanya gak masak. Terus menu seadanya lah, singkat. Tak lupa pupuk. Pekerjaan itu kalau pagi itu biasanya sibuk ya. Jam 7 ngajak nenek olahraga, pulang sampai 8:30. Habis itu banyak antar keluar ya, belanja, ambil obat nenek. Gitu sehari-harinya. Terus kalau pulang dari belanja atau dari luar, terus nyiapin makan siang. Nanti kalau udah habis makan siang itu udah nyantai. Jam 1 tidur siang sampai jam 2:30, jam 2 gitu. Habis itu udah nyantai, nyiapin makan malam. Jam 7 udah masuk kamar tidur nenek. Saya juga masuk kamarku sendiri. Alhamdulillah saya dapat majikan baik.
Saya serumah cuma berdua sama nenek. Majangku yang satu yang di Taiwan ini yang satu minggu sekali ke sini makan. Dan majikan nenek juga nggak pernah rewel. Yang ini yang itu, jadi apa-apa rumah aku inisiatif sendiri, harus bersih gimana. Nenek nggak pernah ngomong, aja nggak pernah ngomong. Makan dulu ya, mati ini. Tapi sebaik-baiknya majikan tuh ya, seenak-enaknya kerja ya. Lebih enak di rumah sendirilah. Yang namanya ikut orang ya, pasti ada min plusnya lah. Ini kemarin sayur nangkanya beli di toko Indo. Aku kalau nggak kepepet banget tuh males ya beli-beli makanan di toko Indo itu ya. Itu lebih baik aku pinginnya masak sendiri gitu. Lebih suka masak sendiri sebab aku orangnya suka pedes. Kalau beli di toko Indo kan kurang pedes. Aku makannya banyak teman-teman ya. Tapi aku sehari cuma makan satu kali loh. Pagi itu aku jarang sarapan. Ntar kalau siang udah makan ini malam nggak makan aku. Nah kalau pas lagi puasa kan nggak makan, jadi pas buka puasa itu baru makan. Takut gendut. Dengan menu gini aja udah nikmat, Masya Allah. Yang nikmat itu harus mewah. Laku penting ada sambal. Ya udah teman-teman ya, sampai di sini videoku ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videoku. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Muka-muka, kontok-kontok KB. Lancar segini, lancar segala urusan. Bye-bye.